Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada di Cilandak, di tempat Ustadz Rijal. Kita akan tiga dimensi, Gura, Rukia, dan Kam. Cekidot. Sayyidina Muhammad, walali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati orang tua saya, Umi Haja Baina. Ada tetangga saya, Bapak Yono. Ada relawan saya, Mama Kela ya. Ada sesepuh asik, Pak Haji Jaya. Ada kawan saya juga Pak Yuda dan Eka ya, generasi muda asik. Terusnya ada sahabat saya yang baru datang, guru kita kayak Haji Muksin ya, Ahmad Muksin ya, Ahmad Muksin dan Kiai Dodi Al Batawi ya benar. Iya, Al Batawi. Sama Ustaz, siapa Ustaz? Jemi. Ustaz Jemi ya. Mudah-mudahan kedatangan di grup saya pada hari ini Allah berikan manfaat, amin, faedah ya. Amin. Karena segala sesuatu niat baik, insya Allah akan berakhir baik. Amin. 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 Niat pada hari ini adalah kita mau mengadakan, minta bantuannya ada Gura, ada apa? Ada Rukia, Kam, ya. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Kita kirimkan suratul Fatihah. Bismillah Fatihah. Begitu saya harapkan saudara kita, guru kita, ya Abah Bucin, tonton doa. Langsung doa aja. Ya, Rabbana fani rahman ya rahim ya hamna ya Allah Allahumma ya Allah hamdan syakirin alhamdulillah amin amin ya amin amin ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana laka alhamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika al-karim azim sultanika amin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Pada pagi hari ini alhamdulillah saya berkah kedatangan teman-teman daripada tim Rukyah, Bapak Ustadz Dodi, Bapak Ustadz Ahmad Muhsin, yang mana merupakan sahabat-sahabat saya dalam Azwaja, dalam KNU-nya sudah insya Allah sudah jelas ingin membantu rekan-rekan saya di sini untuk melakukan terapi Rukyah, terapi bekam dan gurah insya Allah. Jadi mudah-mudahan kedatangan teman-teman kami ini di Bubuk Asyik, yaitu di Cilandak Barat, Jakarta Selatan pada hari Minggu ini, insya Allah membawakan manfaat, bisa membawa faedah dan sukses terus daripada tim terapi kita ini. Karena kita yang hidupkan NU, NU harus hidup terus. Azwaja nomor satu ya. Mulai sekarang dimanapun Anda berada, ayo potensi-potensi daripada teman-teman terapi ini kita kembangkan ya di kalangan Azwaja. Siapa yang menghidupkan kalau bukan dari kita untuk kita? Ke depan insya Allah kami dari keluarga besar Seknas Dakwah, keluarga besar Asyik Jakarta dan Sejabotabek, insya Allah akan selalu bermitra dengan teman-teman terapi sini. Insya Allah berkah selalu. Banyak terima kasih. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Rizal Asyik melaporkan dari Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Itu belum ditaruh di tisu. Udah kayak akhir-akhir. Lain tapi enak. Tapi enggak bermasalah. Tapi enggak yuk. Enggak begini aja. Sakitnya apa lagi sakitnya? Ya itu kayak omongnya menyambung itu udah gitu. Enggak masalah. Lagi tinggi gak? Enggak. Padahal enggak tahu kontrol. Oh belum kontrol. Iya. Kecuali kalau udah rendah ya. Kalau udah rendah boleh pakai. Kita lihat darahnya. Semua penyakit maupun innama amruhu innama amruhu idza arada syai'an wa huwa as-sami'ul 'alim
Bismillah.